Kelenteng Tian Ho Xianbo atau yang juga dikenal dengan nama Vihara Maharatna merupakan rumah peribadatan yang suci bagi penganut Konghucu yang berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Kelenteng ini sudah cukup tua dan pernah terbakar pada era tahun 1981. Artinya, bangunan saat ini adalah bangunan yang baru. Diperkirakan bangunan yang lama sudah berumur ratusan tahun yang lalu. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Tionghoa telah lama menghuni daratan Pulau Kalimantan, khususnya Kayung Utara pada masa lalu. Fakta lain yang memperkuat adalah dengan ditemukannya jejak-jejak peninggalan bersejarah yang lebih lama lagi sebelum dibangunnya kelenteng ini. Di Pulau Karimata misalnya, ditemukan peninggalan berupa batu yang berpahatkan tulisan Cina kuno dan juga jejak-jejak dari pasukan Laksamana Cheng Ho pada masa lalu. Bahkan di beberapa tempat, di Kabupaten Kayung Utara khususnya, sering ditemukan peninggalan barang-barang antik dengan corak khusus bermotifkan ukiran Cina kuno pada masa lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemilihan legislatif tahun lalu, warga keturunan Tionghoa yang berada di Kabupaten Kayung Utara jumlahnya cukup lumayan, yakni kurang lebih dari 10.000 warga yang tersebar di beberapa daerah di kecamatan. Mayoritas mereka menganut agama Konghucu. Warga Tionghoa di Kabupaten Kayung Utara sudah melebur dengan masyarakat setempat dari semenjak ratusan tahun yang lalu. Sehingga hal tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, hidup dalam damai dan rukun, saling berdampingan tanpa melihat perbedaan. Seperti halnya dalam perayaan ulang tahun kelenteng Tian Ho Xianbo kali ini, kerjasama antar etnis dan rasa saling menghormati tetap terpancar dari berbagai kerjasama yang dirajut dalam sebuah keberagaman menjadi sebuah kebersamaan dan rasa saling menghormati. Terhitung dari tahun 1981, sejak kelenteng ini dibangun kembali, saat ini sudah tahun 2017, ulang tahun kelenteng ini sudah menginjak pada usia yang ke-34. Nama Tian Ho Xianbo sendiri juga berarti merupakan perwujudan dari Dewi Penguasa Laut. Maka letak kelenteng ini berada di tepi laut Sukadana, yang konon pada masa lalu Sukadana juga dikenal sebagai bandar yang ramai di zaman kerajaan Tanjungpura, yakni kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Seperti biasanya, perayaan ulang tahun kelenteng ini bertepatan dengan ulang tahun Dewi Laut atau yang disebut dengan Macu, yakni pada tanggal 23 bulan 3 penanggalan Imlek, dan kali ini bertepatan dengan tanggal 19 April 2017 Masehi. Dijelaskan oleh Lim Bun Fa selaku penasehat Yayasan Vihara Maharatna mengenai acara ulang tahun ini. Kita merayakan ulang tahun beliau yang mulia, ya, yang disebut. Karena ulang tahun beliau itu, kita memanjatkan doa supaya di daerah kita, terutama di daerah Kabupaten Kayung Utara ini, aman, sejahtera, dan terhindar daripada bencana. Kehidupan masyarakatnya mungkin lebih meningkat jika kita doakan. Acara ini kan acara agama Konghucu, khusus agama Konghucu, tapi dari etnis lain, ya, rupanya pemain barongsai kan, dan dilihat itu kan bermacam etnis, di sini ada juga anak-anak kita dari Melayu. Salah seorang pemain barongsai dari etnis Melayu menuturkan keterlibatannya dalam acara ini. Kami di sini dalam bidang memeriahkan acara Baekhyun dan untuk tampilan barongsai.
Jawa, budaya bersatu dalam rangka perayaan ini. Acara ulang tahun Klenteng ini disambut dengan kemeriahan kembang api dan permainan barongsai oleh beberapa grup barongsai yang berasal dari beberapa daerah di Kabupaten Kayong Utara. Lalu acara selanjutnya dilakukan dengan permohonan kepada Tuhan yang disebut oleh umat Konghucu sebagai Tian. Ritual ini diadakan di pelataran Klenteng, lalu selanjutnya dilakukan dengan pemujaan di altar Dewi Laut yang terdapat di tengah bangunan Klenteng. Ritual ini dipimpin oleh seorang imam Klenteng yang sudah mumpuni dengan tata cara ritual pemujaan terhadap Dewi Laut. Dalam ritual ini, terlihat banyak pernak-pernik ciri khas Tionghoa dan persembahan. Hal ini dimaksudkan untuk ungkapan rasa syukur umat Klenteng terhadap Sang Dewi Laut sebagai perantara kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam rangkaian ibadah tersebut, diakhiri dengan ritual pembakaran Sintia atau Sintin, yakni uang kertas yang dibakar di dalam pagoda. Hal ini ditujukan untuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada dewa dan dewi yang mereka percayai. Di luar rangkaian ritual ibadah tersebut, juga ada doa khusus kepada Yang Maha Kuasa agar masyarakat Sukadana pada khususnya dan Kabupaten Kayong Utara pada umumnya agar mendapatkan kedamaian dan kesuksesan di segala bidang. Acara dilanjutkan keesokan harinya dengan mengundang umat Konghucu dan Buddha pada khususnya dan masyarakat berbagai suku, agama dan lintas etnis di Kabupaten Kayong Utara. Beberapa orang undangan yang hadir menuturkan mengenai acara tersebut. Semoga di usia yang ke-39 ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan juga tetap menjadi salah satu tempat yang menjadi ikon kebersamaan dan persatuan di Sukadana. Kami dari gereja. Oh, dari gereja ya, Bu ya. Jadi setiap tahun kami diundang. Ya, semoga tahun-tahun berikutnya ya lebih meriah lagi lah gitu. Selamat ulang tahun, semoga terus berjaya dan terus panjang umur. Lalu kemudian acara dilanjutkan dengan hiburan barongsai dan karaoke bersama serta lelang amal. Sebelum acara lelang amal dimulai, dilakukan perkenalan oleh para pengurus Klenteng terhadap para tamu undangan. Dalam acara tersebut, yang menarik adalah acara pelelangan amal dalam rangka menggalang dana untuk kemajuan Klenteng. Uniknya dalam acara lelang ini dilepas dengan harga penawaran tertinggi dari para pengunjung. Namun di sisi yang lain, barang yang dilelang mengandung makna filosofi tersendiri. Semisal saja ketika si penawar berniat untuk mendapatkan keturunan, maka ia akan berusaha untuk menawar mendapatkan patung singa yang sudah didoakan. Dengan hal tersebut, si penawar berharap agar cepat mendapatkan keturunan. Sedangkan dengan makna filosofi tebu menggambarkan sebuah gerbang pengharapan sesuai dengan niat masing-masing dari para penawar. Dan juga masih banyak lagi makna filosofi dari hal-hal yang lain. Setelah acara lelang dilanjutkan dengan acara karaoke bersama dan atraksi barongsai dari berbagai kelompok. Dalam penampilan barongsai ini cukup menarik dan memukau para penonton sebab dengan atraksinya yang penuh dengan resiko memacu adrenalin para penonton. Pang Kip Hiong atau yang dikenal dengan nama Rudy,
sebagai Ketua Kelenteng Yayasan Vihara Maharatna mengharapkan dengan acara ulang tahun ini dapat tercipta suasana yang kondusif. Ini kita binalah silaturahmi kita, tali persaudaraan kita jaga, kita jalin supaya kita harus bersatu baru akan maju gitu. Ya. Itu partisipasi, ya, partisipasi dukungan, baik moral, dukungan sumbangan, supportnya, terus ada sponsor-sponsor juga dari Hosim, PT Hosim ya itu, terutama dari PT Hosim, itu terus dari itu Prosbir, Prosbir juga, terus dari Disperindak mendukung tenda-tenda kita. Gitu. Oke, Pak. Masyarakat semua gitu, ya. Semua etnis. Oke, Pak. Tadi dalam lelang ini kan saya lihat ada acara jual beli, Pak ya. Ya. Ini maksudnya gimana, Pak? Jual membeli ini harga salah tebu satu. Biasanya harganya sangat mahal sekali. Ini maksudnya gimana, Pak? Bukan. Ini ya? Kita bukan maksudnya tujuan untuk ini ada sumbangan untuk kelenteng kita. Ini adalah untuk para donatur-donatur ini, jadi kita mengadakan kegiatan lelang ini adalah untuk meningkatkan juga ini adalah kita untuk pembangunan kelenteng kita juga. Oh begitu. Untuk kedepannya kelenteng kita ini kita bisa terawat dengan baik. Ini bukan jual, ini hati nurani. Oh gitu. Ya? Hati nurani. Ini orang bukan melihat dari barangnya, tapi dari arti barang tersebut. Oh gitu. Misalnya saya contohkan, itu tebu. Ya. Tebu itu barang murah, tapi artinya itu sangat luar biasa. Dengan berakhirnya permainan barongsai ini dilanjutkan dengan acara makan bersama para panitia atau pengurus kelenteng yang berhasil melaksanakannya dengan baik. Demikianlah acara ulang tahun kelenteng Tian Ho Xianbo yang ke-34 yang dinaungi oleh Yayasan Vihara Maharatna. Diharapkan dengan acara tersebut dapat menjadi pengingat dan pemersatu umat kelenteng dimanapun berada, serta menjadi bagian dari warna-warni keberagaman yang menghiasi kemajuan Kabupaten Kayung Utara.